Nomor punggung 3, kirimkan balas pada nomor punggung 12 maksudnya. Bayang-bayang nomor punggung 2, nomor punggung 9 dari Sikalesi. Coba datang membantu. Masih Sikalesi, berbahaya sekali. Ada nomor punggung 5 sekarang. Serangan demi serangan dilakukan oleh Arekar ini. Namun, nomor punggung 23 dari Arekar masih nomor 10 sekarang. Apa yang terjadi? Terjatuh nampaknya. Kapten dari Sikal FC menjadikan tendangan bebas untuk Sikal FC. Ada holik di sana. Ancangan yang sudah 1-2-3 langsung ke mulut gawang, namun ditanduk saja oleh nomor punggung 22. Kirimkan bola ke depan nomor punggung 12. Bayang-bayangin nomor punggung 2. Ada nomor punggung 6, umpan silang maksudnya. Pendek saja nomor punggung 4. Ada nomor punggung langsung, namun sayang sekali nomor punggung serangan balik dari arah karena baknya masih an Sikal FC lagi, masih langsung shooting, namun dapat ditangkap saja oleh penjaga gawang dari Arekar. Ya, peluitan yang sudah berbunyi pertanda sudah berakhirnya pertandingan pada sore hari ini dengan kedudukan 3-0 untuk Karanganyar. Kalau dengan demikian berarti juara ketiganya adalah Arekar dari Karanganyar. Ya, untuk besok sore diingatkan kembali ada hiburan angklung dari Karangreja. Acaranya habis Jumat sampai jam 3 sore. Ya, menjelang pertandingan final antara Simbar FC versus Muda Satria dari Prita. Terima kasih.